Kita berangkat lagi Sungai Cabang. Kita berangkat lagi. Oke, kita berangkat jam 5 subuh ya, 5 pagi ya, jam 5 pagi menuju Sungai Cabang, kurang lebih 2 jam setengah kita menggunakan getek tancap. Perjalanan 2 jam setengah kita menggunakan getek tancap. Wis mataharinya mantap. Kita pakai slow motion. Cuaca cukup teduh, angin tenggara. Jadi getek ini paling kecepatannya sekitar 20 km. Oh, 20 km saja. Karena kalau dicepatin lagi, pada basah semuanya. Pada basah. Karena kita menggunakan getek tancap. Wah. Cuaca teduh ya. Kalau perjalanan menggunakan speedboat ya, kalau pakai speedboat itu kurang lebih 45 menit. Kalau speedboat yang mesinnya mesin 200 atau 150 pk 10 hp pk hp ya hp Nah, itu sekitar 45 menit. Lumayan cepat. Tapi kalau menggunakan speed yang mesin 45 lah, itu kurang lebih 1 jaman ya, 1 jam lebih lah dikit gitu. Ini getek tancap kurang lebih 2 jam setengah. Kalau kita menggunakan kapal yang mesin mobil, mesin apa, tergantung muatan sih ya, itu kurang lebih 3 jam setengah atau 3 jam lah, paling ini 3 jam. Paling 3 jam. Kalau jalan santai bisa mencapai 4 jam menuju Sungai Cabang. Sungai Cabang, wih, pantainya bagus guys. Pantainya putih, bersih, panjang. Nice. Oke ya, selamat menyaksikan dulu. Bentar lagi kita sampai menuju Sungai Cabang. Bentar lagi, kurang lebih 20 menit. Ya, akhirnya kita sudah sampai di pantai Sungai Cabang. Ah, ini pantainya. Pantai Sungai Cabang. Oh. Ini pantai. Sebelah kanan, ini sebelah kiri.